kita lihat sekarang ini begitu begitu hujan di gunung atau hujan di hulu, langsung air banjir. Dan sebentar itu dengan kualitas air yang sangat keruh. Dan kemudian berapa jam, tidak sampai 2 jam sudah langsung turun lagi. Artinya bahwa sudah ada tidak ada lagi tahanan air yang bisa menahan air untuk ke Medan. Seperti kita ketahui bahwa target Millennium Development Goals yaitu yang menyangkut air bersih, bahwa tahun 2015 nanti separuh penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih harus sudah terpenuhi. Dan kita ketahui bahwa target pemerintah itu untuk 2015 itu adalah 68,87%. Dan saat ini yang sudah terlayani oleh air bersih melalui sistem perpipaan, sistem jaringan itu baru mencapai lebih kurang 47%. Nah, khusus berbicara Sumatera Utara, kisah bersih yang melalui perpipaan baru mencapai 29,5%, dan itu sangat kecil. Air itu adalah kebutuhan utama manusia yang tidak ada substitusinya, yang dibutuhkan oleh sekaya-kaya manusia sampai semiskin-miskin manusia butuh itu. Tapi kita tidak pernah concern dengan masalah itu. Sumber air baku itu untuk PDAM itu terdiri dari air sungai, kemudian mata air, maupun sumber-sumber bor. Nah, oleh karena itu, dari beberapa sumber ini tadi kita pelajari bahwa salah satu yang ada di Medan ini, yaitu di Simolangit, itu memproduksi lebih kurang 15% dari sumber air yang untuk disuplai ke Medan. Nah, pada saat musim kering, ternyata dari data menunjukkan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada saat musim kemarau panjang itu sampai mencapai lebih kurang 20-30%. Nah, ini mendapat perhatian dari IWOS. Bagaimana membantu ini supaya kontinuitas air, khususnya untuk pelanggan, khususnya kota Medan ini, tidak menjadikan masalah. Oleh karena itu, IWOS menggandeng satu mitra, yaitu Coca-Cola, untuk mendapatkan pendanaan bagi pembangunan sumur resapan. Program Water Replenish ini merupakan program lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengembalikan air ke alam sesuai dengan tujuan atau target daripada Coca-Cola Company, yaitu menjadi water neutral di tahun 2020. Water neutral artinya adalah perusahaan kami, Coca-Cola, ingin mengembalikan sejumlah air yang kami pergunakan untuk produksi kami ke dalam alam. Dan untuk Indonesia, program ini menjadi program unggulan kami. Alhamdulillah kami berpartner dengan USAID di Sibulangit ini. Dan USAID mengusulkan memang lokasi yang dipilih adalah lokasi Sibulangit karena memang kebutuhan di lapangan, kebutuhan di lokal, yaitu adanya jumlah debit air yang menurun, tetapi di satu sisi curah hujannya tetap tinggi. Kita perlu 2.000 liter per detik sampai 2015. Sampai tahun 2020 kita perlu 5.000 liter per detik. Jadi kita harus membangun 5.000 liter per detik. Harus ada sumber air baku dengan kapasitas 6.000 liter per 5.000, berarti sekitar 5.500 liter per detik, ya. Sehingga pendekatan yang kami lakukan adalah membangun sumur resapan. Jumlah sumur resapan yang akan dibangun kurang lebih 800 buah, dan itu diharapkan memberikan benefit atau keuntungan dari sisi jumlah air yang dimasukkan ke dalam tanah, yaitu sebanyak 600 juta liter per tahun. Salah satu program yang sedang kita laksanakan adalah program mengembalikan air ke alam. Kita melakukan kegiatan mengembangkan sumur-sumur resapan di 800 sumur resapan, kemudian juga bekerja di 5 desa di Sibulangit. Ada satu hal yang kita lakukan bahwa bagaimana untuk alam, mereka harus bertanggung jawab memelihara kelestarian alam dengan mengembalikan air itu untuk kembali berfungsi. Dan untuk itulah kita melakukan kegiatan membuat sumur-sumur resapan. Siklus air di alam secara normal itu adalah berangkat dari misalnya air hujan jatuh ke permukaan tanah. Diharapkan dari permukaan tanah tersebut, sebagian besar air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah, menjadi air tanah, keluar di mata air, bergabung dengan sungai, menjadi air sungai, akan lari ke laut dan akan berubah kembali menjadi awan, dan itu akan jatuh menjadi air hujan kembali. Nah,
karena adanya siklus yang terganggu akibat perubahan tata guna lahan dan juga perubahan daerah resapan menjadi kawasan lainnya, sehingga air hujan yang tadinya jatuh di kawasan resapan tidak meresap ke dalam tanah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ataupun mengatasi berkurangnya resapan tersebut, dibuatlah sumur resapan. Kenapa sumur resapan dan bagaimana dimensinya dan bagaimana mekanismenya adalah, seandainya air hujan jatuh di permukaan tanah dan dia tidak meresap menjadi air run off atau air larian, kalau tidak ditampung oleh sumur resapan, dia akan lari menjadi banjir dan menjadi mengerosi tanah dan sebagainya. Tetapi dengan dibuatnya sumur resapan seperti ini dengan dimensi 2 meter lebar, panjang 2 meter dan dalam 2 meter, berarti ada volume 8 kubik. Air tersebut dimasukkan ke dalam lubang sumur resapan atau istilahnya inlet. Di dalam inlet tersebut, air akan diam dan dengan waktu air akan meresap ke dalam tanah dengan seluruhnya atau 100%. Sehingga semua air yang ada di dalam sumur resapan ini akan berubah fungsi menjadi air tanah. Sehingga secara signifikan dari jumlah volume air dan dari jumlah sumur resapan yang ada, yang di kawasan Sibolangit direncanakan ada 800 sumur resapan, bisa dikalikan berapa juta liter air dalam satu tahun bisa masuk ke dalam tanah di kawasan Sibolangit ini. Sehingga diharapkan nanti akan memperbesar volume air tanah di kawasan Sibolangit yang akan keluar menjadi beberapa puluh mata air di daerah hilirnya dari kawasan Sibolangit. Nggak dapat mata airnya karena di sini pas turunan gini udah pernah coba air tuh bikin sumur bor nggak dapat. Ini kan karena belum masuk air jadi bikin ini apa untuk nampung air hujannya kan untuk cuci piring sama nyuci gini. Ya, dulu tahun 80-an semua penduduk desa Rumah Pipil yang 150 kepala keluarga sebagian membuat sumur yang di mana begitu dikorek sumurnya sedalam 4 meter sudah dapat air. Jadi dan sebagian penduduk desa yang 150 kepala keluarga berkamar mandi kan kamar mandi umum ini yang di mana airnya dulu sangat besar, tapi sekarang kita lihat udah semakin surut airnya. Begitu juga di sumur, dulunya di korek 4 meter sudah dapat air, tapi sekarang bisa 9 meter pun belum ketemu air. Jadi masyarakat Desa Rumah Pil-Pil sekarang sudah kesulitan untuk mendapatkan air bersih atau air minum. Mekanisme ataupun cara kerja sumur resapan adalah penggalian di mana dimensi luas panjangnya dan lebarnya hanya 2 meter dan dalam 2 meter. Lalu dinding bagian dinding tidak dilakukan penyemenan sehingga air tanah air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Di atasnya dibuatkan penutup agar supaya menjaga keselamatan masyarakat dan juga hewan binatang lain di sekitar kawasan Sibolangit sini. Sehingga sebetulnya sumur resapan adalah hanya artifisial dari memperbanyak proses masuknya air ke dalam tanah dengan menahan air di dalam lubang dan membiarkannya meresap dengan waktu yang cukup untuk bisa seluruh air tersebut menjadi air tanah.
program sumur resapan ini dimulai dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi itu adalah memberikan pemahaman dan pengenalan program kepada masyarakat tentang keberadaan sumur resapan itu. Kepada beberapa orang masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan lebih, kita berikan pelatihan yang bersifat pelatihan untuk pelatih. Nah, adapun di TOT ini, peserta pelatihan kita berikan muatan pengetahuan, pemahaman tentang sumur resapan, fungsi dan peran dan sumur resapan, kemudian juga diberikan pembekalan teknis. Kedua, kelompok ini dibentuk gimana supaya orang-orang yang tidak terlibat? Nah, setelah pelatihan diberikan, baru kita masuk ke transek. Dalam minggu ini kegiatan kita adalah transek box, di mana transek itu dilakukan di 5 desa yang meliputi pemukiman dan ladang milik penduduk. Pasang batu ia nimbul dia enggak engkau. Tanah bongkar saja enggak. Timbun kucing menguka keris serigan jauh. Dikikis terus nampak dia. Iya das, J kari masang batu ya, batu J, das. Tutup das, paling-paling kan gencang nak saya J. Asyik J, iya. Tutup tanah kerumit saja, buang ku J, bukar sadar-sadar. Lali masalah. Asal bersedia kam J ban, lali masalah di B. Di Pak pembuangan terserah. Transek merupakan survei langsung ke lapangan, sehingga kita bisa melihat lebih detail tentang kondisi realnya di alam. Di mana apa kan kita tempatkan titik-titik sumur resapan sehingga kondisi alam dan topografinya lebih detail dan kita bisa lebih pasti untuk menempatkan titik-titik tersebut. Untuk transek ini kita juga mengikut sertakan masyarakat setempat karena yang tahu siapa pemilik lahan, siapa pemilik rumah dan di mana bersedia untuk ditempatkan titik-titik tersebut, kita juga mengikut sertakan masyarakat. Ini kan ada apa? Hah? Tadi ada lihat yang di ladang, terus ada yang di rumah. Ini ada yang pakai sumur ini, pakai sumur gali. Nah, kita harap dari air hujan, terus kita buat sumur resapan di sini. Terus nanti apa musim hujan dia akan mengisi ke sumur-sumur gali. Diharapkan nanti waktu musim kemarau, gali itu airnya jadi cadangan di musim kemarau. Selain itu kita mengikut sertakan masyarakat merupakan suatu metode untuk transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat setempat sehingga program ini bisa dilanjutkan oleh masyarakat setempat di mana ketika mereka mau mengimplementasikan
di tempat mereka atau di lahan yang lainnya, mereka sudah cukup ilmunya dan pengetahuannya. Airnya dari sini, ada bentuk-bentuk gitu kan, ada alur-alur alaminya itu. Jadi kita nggak buat alur lagi, cuman kita tangkap alur yang udah ada aja. Kan sehingga dari sini. Tidak harus tergantung dari satu orang dan bisa bersama-sama di masyarakatnya. Oke, ya. Resapan, gunanya sumur resapan ini untuk mengembalikan air hujan ke tanah supaya kita menabung air, dan resapan ini gunanya untuk menjaga banjir supaya jangan banjir, untuk supaya jangan terlalu deras air ke bawah supaya orang yang di bawah tidak mendapat banjir. Dan sumur resapan ini gunanya yaitu untuk menabung air supaya tumbuhan di sini tetap subur karena dia mempunyai air. Dan bila ada sumur kita di dekat sumur resapan ini, sumur kita tetap berair, menambah debit air di dalam sumur kita. Biarpun kemarau panjang, sumur kita tetap berair dengan adanya sumur resapan ini. Cara membuatnya yaitu digali 2x2 meter. Dua kali panjangnya, 2 meter lebarnya, dan 2 meter kedalamannya. Sesudah digali, baru dibuat keliling batu batanya. Sesudah itu dicor, taruh lagi besinya. Sesudah ditaruh besi, baru di dalamnya tadi, di sumur tadi, kita taruh batu kerekelnya di bawah. Kemudian di atasnya kita taruh lagi icuknya untuk sebagai saringannya, supaya air itu meresap ke bawah. Nah itu, biarpun di pemukiman, kita buat sumur resapan aman untuk yang menghuninya, yang dekat sumur resapan ini. Karena dicor, ditaruh lagi besi, udah itu disemen lagi, udah itu baru ditutup lagi dengan tanah. Jadi di sumur resapan ini bisa lagi digunakan oleh yang punya tanah untuk tanaman apa saja di atasnya, karena ditaruh lagi tanah dan aman untuk dipijak pun tidak apa-apa. Berbarengan dengan pembangunan ini, pembangunan fisik ini, kita juga melakukan kampanye pemasyarakatan sumur resapan dan kampanye PHBS. Nah, ini kampanye ini kita tujukan untuk masyarakat, semua lapisan masyarakat, ya, mulai dari kalangan anak sekolah, ke pemuka agama, ke para pemuda, kemudian kepada kader-kader ibu-ibu, pada kader PKK, dan atau seluruh masyarakat yang ada, yang dari seluruh golongan. Nah, jadi kampanye PHBS itu tentu saja sesuatu yang mengiringi, ya, yang mengiringi pembangunan sumur resapan ini. Nah, karena apa? Karena memang kita sudah mencanangkan sumur resapan ini berbarengan dengan bagaimana pembangunan atau perilaku hidup sehat, bersih dan sehat di masyarakat.
Nah, di samping itu juga kita memberikan pendidikan konservasi, terutama kepada anak-anak sekolah. Ya, pendidikan konservasi itu nanti berkaitan dengan air, pohon, lingkungan, dan pengelolaannya. Bagaimana pengelolaannya? Jajan itu apa, Dek? Apa jajan apa, dan sehat. Ini.